Boleh diperkenalkan nama dan berperan sebagai apa? Oke, nama gue Muhammad Iqbal Faru, gue biasa dipanggil Boy. Pemeran gue pemeran pembantu Sampurna. Nama aku Bilqis Ramadanti, aku berperan sebagai ibu-ibu satu. Nama gue Muhammad Daniel Akbar, gue berperan sebagai Haris. Nama gue Kristi, gue disini berperan sebagai Aruna. Nama aku Pitatil Mahya, aku sebagai ibu-ibu dua. Halo, aku namanya Ashifa Zafiarinsi, aku sebagai ibu-ibu tiga. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Mamudin, saya berperan sebagai waiters. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa diceritain tantangan kalian mendapatkan peran tersebut? Kalau dari aku ya, menurut aku tantangannya itu pas kita pendalaman peran ya. Ini kali pendalaman karakter. Karena kita bukan artis ya, pasti jadi tantangan tersendiri. Karena Aruna sama gua sendiri itu beda banget. Ya tantangannya sih pasti dengan dialog ya, karena kan bisa mulai ini sosok yang barbar gitu, jadi agak susah sedikit lah buat nimbanginnya. Tapi ya overall easy lah. Easy. Ya, bisa ditunjuknya. Sedikit rada julid kan mata kita ini, tapi pas eksekusinya itu ternyata rada susah ya. Ya, jadi kayak kita tuh dipaksa untuk julid gitu loh. Terus kita tuh berperan sebagai orang Jawa yang namanya tuh medok gitu. Oke, medok gitu. Kita medok, ekspresinya julid, ekspresinya julid gitu. Mungkin enggak ada latihan langsung di tempat, jadi pas di tempat itu langsung take gitu. Susah untuk mengatur nada, kan aku sebagai bahasa Sunda ya, maksudnya susah banget kalau bahasa Sunda. Soalnya kalau bahasa Sunda kan gak ada kayak tinggi rendahnya, kayak intonasinya gitu. Tantangan yang kedua yaitu dari karakternya Haris. Karakter Haris itu bukan gue banget, gue tipe yang pemalu kalau di depan cewek, apalagi dari cewek yang gue suka. Masih dulu, saya itu sebatas bilangin kamu aja. Anjir, udah lengkap. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, scene terfavorit di Evakuasi Rasa. Kalau menurut aku scene favoritnya itu pas perubahan muka aku ya, yang tadinya julid, pas ngeliatin ke pemeran utamanya jadi berubah drastis ke muka-muka konyol gitu. Kalau scene favorit itu scene pas Haris sama Sampurna di akhiran. Nah kalau aku pribadi tuh yang ada satu bagian yang jadi si Aruna lewat itu tuh aku kayak ngeliatin kacamata gitu. Siapa tuh gitu. Kalau aku scene favorit itu sebagai kan suka dandan tuh kayak suka banget gitu kayak sini tuh kayak ngaca terus cantik ya aku gitu. Scene terfavorit ya pas gue jatuh. Soalnya gue ngerasain pas gue jatuh itu seru gitu, sakit berat, tapi ya itulah yang dipertimbangkan, apa yang kita butuhkan untuk membuat suatu film. Kalau yang paling favorit mungkin yang gue baca puisi ya, yang di rumah itu tuh yang gue nyerahin puisi ke Arunanya. Scene terfavorit mungkin pas Haris ngasih surat. Scene di taman yang Haris ngasih helm. Makasih ya kak, udah mau berpartisipasi. Iya, sama-sama. Tih, udah jangan lupa nonton ya guys. Ayo scene helm, kepo kan? Betul, selamat menonton ya kak. Selamat menonton. Jangan lupa menonton maksudnya. Jangan lupa